ngajakin jalan-jalan di kawasan wisata Puncak Gila, Sidrap, Sulawesi Selatan. Banyak wahana yang ada di sini, ada bola air, juga ada flying fox, ada pantainya, ada danau buatan juga di sini. Kita jalan ke sana. Bebeknya sana. Coba kita lihat berapa sih tarifnya untuk semua wahana di sini. Nah, jenis-jenis wahananya. Nah, di sini ada kanobot, ada motor ATV, ada flying fox, bebek-bebek, waterboom, pool air, dan aquabike. Untuk tarifnya, pengunjung yang akan mencoba semua wahana. Kalau untuk wahana ATV, motor ATV, flying fox, bebek-bebek, kanobot, dan bola airnya semua rata Rp15.000. Danaunya sangat indah, tenang. Jual makanan ikan 2.000 per bungkus. Berarti di sini ada ikan. Bisa dikasih makan. Danau buatan yang cukup luas. Belum buka karena baru saja lewat waktu zuhur, jadi masih istirahat. Selanjutnya kita akan menuju ke wahana kolam renangnya. Thank you.
Sibuknya lagi parkir. Nah, ini adalah kolam renangnya. Ada hiasan lumba-lumba. Sepi. Ada si Teletubbies, si lumba-lumba. Ini tempat ruangan punya. Nah, ini kawasan motor ATV. Coba kita lihat motornya. Sekian liputan kali ini dari kawasan wisata Sidrap Puncak Bila, Sulawesi Selatan. Nah, Dasri melaporkan untuk YouTubers yang ada di dunia.